setelah kita melakukan kegiatan sosial dari selatan menuju ke tengah, ke timur, kali ini kita ke utara. Ini kami ada di Singkawang Utara di kawasan Sungai Bulan. Bagaimana kehidupan para petani kelapa di sini? Kita ikuti perjalanan saya bersama teman-teman melihat kehidupan warga Tionghoa di Singkawang Utara. Ini Bapak Liu Chung Fat namanya. Pekerjaan dia itu mengupas kelapa, dapat upah satu biji kelapa Rp150. Ini yang ini cuma aja itu loh, tapi sebagai tukang kupas kelapa sudah belasan tahun. Ya, masyarakat di sini cukup unik dengan berbagai bentuk mata pencarian, khususnya sebagai petani. Pada awalnya mereka sebagian besar ada petani jeruk, saat ini sudah menjadi petani kelapa dan juga sebagian mengandalkan mata pencarian yang baru dengan mengumpulkan akar bajaka yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan pengobatan dari akar bajaka ini. Di konyi, nyimak miang?
sehin nyicul ya banyak kan cuan kiu ah cuan kiu lo bunyian lang yo yo bunyian lang ha nai bikiam nah an jan lo bung tam tu nah tam tu ha ai di tak tem chung ngoi ni mak tam tu dạ em chung à dạ dạ em chung à này mình ta nha dạ dạ nhì nã chân lõi xin nhập gì tư này này cụ lý tin hãy nhắn hả thì cụ bắt chí bọ hả cụ nhé nhìn này ốc chơi chơi hãy nhắn hả tọ này xài chơi lõi nhắn mấy tớ này hãy nhắn sao càng hãy chậm cho sau thì cháu chạy bàn tớ nè chứ bàn tớ chứ cháy nhức nhìn mấy hiệu đó kì lõi nè chắc chắn là chắn 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 dari sini sampai depan berapa kilo yang belum ada lampu jalan? Dari di depan sampai ke belakang sana? Kalau di Pekong lewat Pekong udah ada. Udah ada. Lihat hitung tiang ya. Jadi kamu cek. Tiang. Sampai mana mau pasang sampai dalam? Sampai sini aja sampai rumah dia aja.